pertama-tama tekan tombol power, kemudian angkat cucian yang sudah dicuci dan periksa saringan yang ada dalam tabung. Kita cek ya, sekarang lagi kotor, harus dibersihkan secepatnya. Gunakan sikat untuk membersihkan saringan air saringan tabung. Pokoknya bersihkan sebersih-bersihnya. Setelah itu yang di dalam tabung harus dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi bekas. Sikat gigi bekas ini mudah dijangkau di lubang-lubang yang tidak bisa dijangkau.
akhirnya selesai juga. Lampu indikator yang merah sudah tidak ada lagi. Jadi artinya mesin ini sudah bersih, clean. Kita lihat di dalamnya gimana. Oke, kita buktikan saja di dalamnya bagaimana hasilnya. Mari teman-teman kita lihat di dalamnya, hasilnya kinclong. Pokoknya saringan airnya juga nggak ada, pokoknya mantap, bersih tanpa noda. Pokoknya teman-teman harus buktikan tetap oke.